everyone. Aku tuh so excited mau share pengalaman aku di Shopee. Aku kan baru download Shopee. So aku coba-coba buka terus buka-buka aja lihat-lihat gitu. Nggak taunya ada apa namanya kayak voucher. Nah voucher itu ada di kebetulan tokonya di Kopi Janji Jiwa dan ada di apartemen ini ada di bawah. So yang membuat aku excited, I wanna try. Maksudnya ini voucher itu bekerja nggak? Kira-kira dapat nggak aku tuh voucher? Kenapa? Vouchernya cuma aku perlu bayar 1.000, ya 1.000 satu perak. Iya, 1.000, cuman 1.000 guys. Dan aku sudah transfer tadi barusan. So kita lihat, kita ke bawah, kita tukar voucher itu. Dikasih nggak? Beneran nggak voucher itu maksudnya? Stay safety, okay, use masks every time. Sampailah di coffee shop dong dan tanya sama masnya, "Mas, mau nukerin voucher?" gitu kan. Dan dikasih tahu begini bla bla mesti barcode bla and bla. Dan bulet tahu bulet enggak? Itu orang Jawa bilang bulet ribet. Okay, ribetnya itu ternyata aku harus isi Shopee payment. Sepertinya begitu ya. Kalau aku enggak salah terima nih. Harus ngisi Shopee payment dan aku udah coba, mau coba isi saldonya, ternyata setelah masuk ke internet banking aku, di sana no billing. Biasanya kan kalau isi-isi pakai Shopee atau Tokped atau Shopee or whatever, payment in internet, online maksudnya, itu biasanya kan ada virtual billing, bayarnya selalu pakai itu gitu loh. Jadi di sana gue nggak nemuin, no billing, no payment billing. So sudah gitu aku kembali lagi dong ke mana, ke aplikasi Shopee-nya. Di sana lagi aku lihat itu apa-apa yang sudah aku bayar tadi, 1.001 perak, ya kan. Terus aku buka itu kan bla and bla, aku disuruh ini dan itu, barcode lah, scan barcode lah, apalah gitu, masih no billing. Aku coba bayar lagi tapi masih no billing, nggak tahu ini akunya yang nggak ngerti, masnya yang kurang apa ya, kurang tahu juga gimana cara voucher ini kerjanya kayak gimana atau bagaimana atau nggak ngerti, nggak jelas, misunderstanding atau akunya yang parah goblok, ya kan, atau bagaimana, aku nggak ngerti di situ karena aku kecewa. I'm so disappointed of this. Nggak tahu ini gara-gara tadi itu bangun tidur melek, tiba-tiba buka Shopee, kan selalu excited kalau buka Shopee, scroll ke bawah, scroll ke atas, dan nggak tahu tiba klik-klik aja dan misalnya ada voucher dan buka Kopi Janji Jiwa and ada voucher blah and blah, and then I don't know, I just get up, then this has happened. So, apa ya, tolong teman-teman yang ada ini, ada apa namanya, ada experience like me, like this, so can share maybe yang bisa jelasin. Akunya yang gak ngerti how to work with this, voucher. Aku gak tahu dengan cara kerja voucher ini. Yang membagongkan itu. Please anyone tell to me what's happening, okay? Thank you. So guys, kecewa dari apa tadi? Voucher Shopee. Gua udah transfer 1.000 dan gue nggak tahu gimana cara ngegunainnya. Dan gue ada di sini, gue udah scan. Dan ribet banget disuruh transfer. Kan, dan tetap aja ribet, dan di sana no billing untuk transfer ke Shopee-nya. Oke, tadi bisa transfer via billing dan sekarang nggak bisa. Akhirnya gue kecewa, atau mungkin misunderstand akunya yang nggak ngerti caranya bagaimana, prosedurnya bagaimana. Sekarang karena gue kesel
kesel nih. Lihat kan muka aku kesel. Terus sekarang gue pesen cash by my money set dan aku udah transfer 1000 tadi itu for nothing gitu. Atau mungkin aku yang enggak tahu cara kerjanya bagaimana. Pokoknya gue kesel sama Shopee. So Mas, aku order tadi ya cash aja. Ribet pusing kepalaku. So guys, jadi aku beli via cash pakai uang aku sendiri. Walaupun tadi transfer dengan 1000 tadi pun pakai uang aku sendiri. Gila, excited mau gratisan cuma bayar 1000, hasilnya kesel-kesel karena misunderstanding akunya yang enggak ngerti caranya atau bagaimana. Enggak ngerti prosedurnya jadi bulet kesana kemari gitu loh. Oke. So, buat kalian semua yang pernah ada pengalaman beli voucher dipakai Shopee, mungkin aku salah, jadi siapa aja yang punya pengalaman mau beli pakai voucher Shopee, please ya comment in below, oke? Jadi share pengalaman, mungkin akunya yang salah, akunya yang nggak ngerti atau memang ribet jadinya bikin kesel, guys. Tuh guys, gue masih pakai sandal jepit, bayangin tuh karena excited banget turun ke bawah mau dapat gratisan cuma hanya 1000. Pengalaman yang bener-bener gak mengenakan, bikin malu banget. So everyone who have experience like me can share and talk to me, okay? See you next time, see you next video.